Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natawakkalu bihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Ta'ala, kembali kita bersyukur kehadirat Allah Ta'ala. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga terlimpah pula pada seluruh keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau termasuk diri kita ila yaumil qiyamah. Mari kita lanjutkan pembacaan hadis Fadilatul Shalah bab tentang keutamaan sholat berjamaah. Hadis yang ketiga, hadisnya cukup panjang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. An ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala man sarahu ayyurqallahu ghadan musliman falyuhafiz 'ala ha'ula'i salawati haitsu yunada bihinna fa inna Allaha ta'ala syara'a li nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam sunanul huda wa innahunna min sunanil huda. Walau annakum sallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mukhtalifu fi baitihi lataraktum sunnata nabiyyikum walau taraktum sunnata nabiyyikum ladolaltum wa ma min rajulin yataharu fayusinnu dhuhura thumma ya'midu ila masjidin min hadhil masajidi illa kataballahu lahu bikulli khutwatin khutuha hasanatan wa yarfa'uhu biha darajatan wa yahuttu 'anhu biha sayyi'atan wa laqad ra'aytuna wa ma yatakhallafu 'anha illa munafiqun ma'lumun min nifaq wa laqad kana rajulun yu'ta biha yuhadai baina rajulaini hatta yuqama fi shaffin wa fi riwayatin laqad ra'aytuna wa ma yatakhallafu 'ani sholati illa munafiqun qad 'alima nifaquhu aw maridun in kana rajulun yamshi baina rajulaini hatta yatiya sholah wa faqala inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunanal huda wa inna min sunanil huda sholatul fil masjidil ladzi yu'adzina fi. Rawahu Muslim wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Ibnu Majah kadza fi tarikh. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, barang siapa ingin berjumpa dengan Allah pada hari kiamat sebagai seorang muslim, maka hendaklah ia menjaga sholat lima waktu di tempat adzan dikumandangkan. Karena sesungguhnya Allah telah mensyariatkan untuk nabimu sunanul huda, jalan-jalan petunjuk dan kebaikan. Dan sesungguhnya sholat berjamaah lima kali di tempat adzan dikumandangkan termasuk sunanul huda. Seandainya kalian sholat di rumah-rumahmu sebagaimana perbuatan mereka yang suka tinggal untuk sholat di rumahnya, berarti kamu telah meninggalkan sunnah nabimu. Dan seandainya kalian tinggalkan sunnah nabimu, niscaya sesatlah kamu. Tidak ada seorang laki-laki yang berwudu dengan sempurna lalu ia pergi ke salah satu masjid, melainkan Allah mencatat setiap langkahnya satu kebaikan, meningkatkan baginya satu derajat dan menghapuskan baginya satu kesalahan. Sungguh kami melihat tidak ada orang yang tidak pergi ke masjid untuk sholat dengan dikerjakan di rumah, kecuali orang munafik yang telah jelas kemunafikannya. Dan sungguh pernah ada seorang lelaki karena uzur, ia dipapah oleh dua orang, lalu ditegakkan dalam shaf sholat berjamaah. Dikatakan dalam suatu riwayat, sungguh kami melihat tidak ada seorang pun yang meninggalkan sholat jamaah di masjid, kecuali orang munafik yang terbukti kemunafikannya atau orang yang sakit. Andaikan dapat, maka seseorang akan dipapah oleh dua orang untuk sholat berjamaah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kami sunanul huda. Dan sesungguhnya sholat di masjid di tempat adzan dikumandangkan adalah termasuk sunanul huda. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, Nasa'i dan Ibnu Majah dalam kitab At-Tarhib.
Keterangan hadisnya sebagai berikut. Para sahabat radhiyallahu anhum sangat menjaga salat berjamaah sehingga walaupun dalam keadaan sakit mereka tetap berusaha dengan berbagai cara agar dapat menyertai dalam salat berjamaah walaupun harus dipapah oleh orang lain. Sedangkan kita tidak begitu memperdulikannya. Adapun tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sangat menjaga salat berjamaah. Pada saat beliau sakit parah yang menyebabkan wafatnya, beliau berkali-kali terjatuh dan beliau berkali-kali pula berusaha berwudu sehingga akhirnya dengan susah payah beliau dapat berwudu dengan dibantu oleh Abbas radhiyallahu anhu dan seorang sahabat lainnya. Ketika itu kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dapat berdiri dengan tegak. Atas permintaan beliau sallallahu alaihi wasallam, maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengimami salat berjamaah. Lalu Nabi bergabung dengan jamaah tersebut. Diambil dalam kitab Shahihain. Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, "Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beribadah kepada Allah seolah-olah Dia berada di hadapanmu dan seolah-olah kamu melihatnya. Jadikanlah dirimu seperti mayit sehingga kamu tidak dapat melakukan suatu sesuka hatimu. Dan hati-hatilah terhadap doa orang yang dizalimi dan berusahalah semampu mungkin agar tidak meninggalkan salat berjamaah subuh dan isya walaupun harus pergi dengan merangkak di atas tanah." Disebutkan dalam hadis lain bahwa salat subuh dan isya sangat membebani kaum munafik. Andaikan mereka tahu betapa banyaknya pahala salat berjamaah subuh dan isya, maka mereka akan berusaha untuk salat berjamaah walaupun harus merangkak. Diambil dalam kitab At-Tarhib. Demikianlah apa yang kita dengarkan. Semoga Allah memberikan kepahaman kepada kita dan kekuatan pada kita untuk senantiasa menjaga dan menegakkan sholat berjamaah dimanapun kita berada. Dengan kondisi dan situasi apapun kita berupaya dengan sebaik-baiknya agar mampu menghadirkan yang terbaik untuk kita hidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sholat berjamaah adalah sunanul huda, jadi petunjuk, ya, jalan petunjuk kebaikan, ya, yang akan menjadikan kita mendapatkan keberkahan hidup baik di dunia maupun kelak akan mendapatkan tempat yang abadi di surganya Allah Ta'ala. Demikian, dan mari kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdi subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.